kontak dari kenapa? 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 Oh di sini aja. Oh di sini aja. Bantuan tolongan atuh. Oh, penghuni yang ada di sini minta tolong ke Atif. Panasun. Panasun. Kepanasan gitu. Itu panasan maksudnya kenapa panas bisa panas seperti itu? Ayo nunduru kurut. Kakak juri gumpul. Lawe, lawe T2. Nah, itu kayak kalau yang Latif lihat jurinya sosoknya seperti apa kalau boleh tahu? Apa? Dari juri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya Mesa Selina. Nah oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area Batu Eweranda. Dan di sini juga saya sedang bersama Delatip. Jadi Delatip katanya ingin sekali mendatangi Batu Eweranda ini teman-teman. Jadi penasaran juga katanya ya. Kita langsung saja untuk menuju ke lokasinya teman-teman. Nah teman-teman, kita di sini bersama rekan-rekan dan di sana ada Delatip ya. Jadi posisi Batu Eweranda ada di sebelah sana teman-teman. Karena ini waktu begitu sore ya, mungkin hampir mau jam 5:30 teman-teman. Jadi di sini lumayan gelap juga ya teman-teman. Wow. Tapi kalau sore ini sejuk udaranya ya? Betul. Kayak kalau siang hari, siang panasnya ya. Luar biasa. Kenapa kok kesininya kok sore-sore bang? Soalnya kita mau mikirkan ini anak panas. Karena tadi siang kita mau kesini panasnya, wow, panas sekali di sini. Hati-hati. Sebentar lagi. Udah mau sampai. Kalau ada kontak dari penghuni, kenapa? 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 Oh di sini aja. Oh di sini aja. Kemati ke sini. Sini lihatnya. Gimana sih? Gimana sih? Coba gimana? Bentar. Gimana? Maksudnya bantuan gimana? Bantuan tolongan atau? Penghuni yang ada di sini minta tolong ke Atif. Panasun. Panasun. Kepanasan gitu. Itu panasan. Maksudnya kenapa panas bisa panas seperti Ayo itu? Ayo nunduruk purun. Atif bagai sami panas. Kok Atif masih panas jadi? Makanya mungkin Atif gak mau ke sana karena panas. Itu kan kelihatan teman-teman hitam ya. Kayak ada yang ngebakar. Iya ya. Mungkin ibaratnya gini, kalau rumah dibakar mungkin penghuninya juga kepanasan. Iya. Makanya lewat Atif, penghuni itu datang ngeyali Atif. Gimana itu katanya? Panas. Berarti ngaruh juga ya Atif. Nah, yang kelihatan sama Atif, sosok yang di sini itu seperti apa Atif? Yang datang ke Atif tuh? Jam terawang. Kakak juri gumpul. Lewe T2. Berarti banyak ya. Nah itu kayak kalau yang Latif lihat jurinya sosoknya seperti apa kalau boleh tahu? Apa? Dari juri gue serah. Mungkin harus kesana mungkin ya? Jangan. Jangan. Latifnya gimana? Air tapak tuh. Ada yang tapak? Nyak. Orang atau? Kunti. Kunti. Jangan disebut itu. Tapi kalau siang, mah tapi nggak apa-apa kesini. Tidak. Nanti itu kan dulu kan penghuni yang ada di sini kasih pusaka ke Atif berupa batu dan batunya kan masih di Neng Dini, sekarang udah diambil dari Abah Ajat, belum sempat kasih ke Atif. Nah sekarang itu penghuninya masih ada di sini atau gimana? Masih. Mungkin itu. Tapi di situ tuh. Mana? Pindah sana. Pindah. Berarti sekarang pindah. Semuanya pindah. Mungkin karena selamatkan diri. Mau menyelamatkan diri. Mungkin karena kepanasan ada yang membakar. Bisa lihat teman-teman itu kan bekas, bekas kebakaran. Ada yang ngebakar itu. Warnanya juga hitam ya. Kalau kita ke sana gimana nih, Bang nih? Kita aja Atif di sini. Jangan. Ini Atif berarti sendirian. Enggak, maksudnya kita berdua tergantian. Mana Atif? Atif mah di sini tetap. Jangan. Jangan. Berarti jangan, tetap jangan. Atif lebih mengetahui resiko ya Atif. Soalnya ini udah sore juga ya. Mau menjelang maghrib Atif. Mungkin Atifnya udah bisa ngelihat lah. Dan takut berbahaya bagi Atif, kita. Pengen tanya. Tadi
kita kan pengen pulang ya Tip. Kenapa Atip begitu semangat pengen kesini? Apa gimana? Mm-mm. Oh karena tadi itu ada yang minta tolong itu. Mm. Selain itu ada nggak? Ada. Apa? Orai. Orai. Ular. Bukan bukannya naga yang ada di sosok ya? Yang, itu. Sosok yang kata Neng ya, Ririn. Yang ngasih pusaka. Bukan ayo nama pan. Panya entos. Hmm. Sekarang man. Ih. Gimana? Ada apa tuh? Ada apa? Ada apa Tip? Itu tuh ya Amei. 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 Amei itu apa itu? Amei apa? Iya. Oh, ya bibir. Di? Gede. Letik. Di mana Tip? Di luar. Oh. Itu tuh aku bawa ke tarapa loba gitu. Wow. Hmm. Mungkin sosok yang menjaga batu itu atau misalkan sosok yang tadi Atip sebutkan yang teman-teman Atip udah pada pindah dari di sini Tip. Tos. Hah? Hah? Udah pada pindah dari sini yang teman-teman Atip. Hai teman-teman Atip pertama. Oh, yang kenal sama Atip mungkin ya Tip ya. Aing pada cak siapa tadi napa pindah wae cerah. Hmm. Oh. Selamatkan diri karena kebakaran tuh. Pan itu tuh pintunya nih. Oh berarti. Nah itu tuh. Berarti ini Tip. Berarti penunggu yang ada di sini nggak senang itu tempatnya dibakar seperti itu. Hmm. Kelaparin akan ditutup. Panas. Pindah ke mana? Gak jauh pindahnya. Oh ke pohon yang hijau itu. Enggak apa mungkin itu gunung batu yang ada di sana juga tuh. Gunung mungkin ke gunung yang batu. Yang itu yang. Kayak Semar. Yang kayak Semar. Ya Tip. Yang ini nih teman-teman nih. Nih. Ya bawa barang-barangnya. Dibawa. Dibawa barang-barangnya. Barang-barangnya seperti kumata Tip. Kapal seperti pusaka apa gimana? Kapal. Tapi Atip apa Atip si bos? Ain teh tanah. Oh teh tanah. Oh mungkin. Ain namu teh papangi deui cerah sapoena. Mungkin kayak orang pindahan gitu bawa-bawa barang cuman enggak melihat begitu jelas mungkin Atipnya gitu. Apa yang dibawanya? Atip, Atip mau komunikasi atau enggak, Atip? Tidak, tas wae aya nama dangus. Sore. Tas papangih ya. Jadi gimana, teman-teman? Gimana nih? Atip kan udah mungkin Atipnya udah pengen kembali lagi atau gimana? Udah cukup, merasa cukup. Udah panas. Oh berarti jangan di sini. Ada apa? Apa? Tip. Ya udah. Yaudah. Bro, kita kesana aja nanti ngobrol di sana aja. Yang penting kita udah kesampaian nganter Atip ke sini ya. Jadi kita pun risiko ya. Kita pun disuruh enggak boleh kesana ya sama Atip ya. Dan ini orang bilang enggak mau juga. Kesana Atip. Di sini pun juga sangat begitu gelap ya. Mungkin teman-teman sendiri bisa lihat nih teman-teman. Sangat begitu gelap sekali. Untung di sini kita membawa penerangan ya. Maaf. Oh, panas Tip. Itu naonnya? Mana? Ayo naon Tip? Ada apa tuh? Ayo nak. Ini udah. Ayo nak mancing. Nak mancing. Ayo Tip. Oh, jangan segala sibukin. Yuk di sana aja. Yuk. Jangan takut aja Tip. Ini. Iya, iya Mas. Aliyo kadinya. Memang ini waktu sudah maghrib ya. Sudah. Sudah maghrib teman-teman. Jadi memang kalau waktu maghrib banyak sekali yang keluar pasti ya. Kita juga harus pulang juga ya. Kali ini udah. Ini jalan sini tuh. Jalannya kita. Iya. Dan kalau sama enak ini gua ini terlalu banyak yang disebutin tuh. Mm-hmm. Jadi kita yang tak. Halo, lu 1 2 3. Gelap ini. Ces. Posisi sangat gelap sekali teman-teman. Posisi udah berdoanya Tip ya. Ya sambil berdoa. Ya. Kalau kata orang tua zaman dulu ya, sandakalanya. Iya. Bangrep. Tapi kan yang penting alhamdulillah Atip udah kesampaian ke Batu Veranda. Bahkan dari dulu Bang katanya pengen ke Batu Veranda Atip, makanya kalau tadi siang kan panas. Makanya kita antar ke sini sangat ceria ya. Mungkin ngobrol di sini Atip ya. Singla dot. Oh, minum kami dulu minum. Minum. Coba minum dulu. Udah minum dulu. Bisa enggak? Coba minum dulu. Lu jatuh tadi ya? Wow, dan alhamdulillah. Tadi kalau misalkan Atip ngebilang ngelarang ke sana, mungkin dia ke sana ya. Waduh, langsung minum aja dari botolnya, Tip. Dari botol enggak apa-apa. Bersih.
Bersih. Bersih tip. Suci, air suci titip. Nah, Abdullah Atip ceria. Mm-hmm. Udah kesampaian dari dulu ya. Dari dulu katanya pengen di sini. Yang disampaikan cuman pusaka-pusaka sekarang kesampaian Atip cuman ke sini juga itu di sininya udah ada yang ngebakar, udah pada pindah katanya. Udah, minum ya. Udah, habisin mininya, habisin. Udah kenyang perutnya? Dan alhamdulillah juga ya tadi dari ratu itu kalau sama kita jadi makan bawahnya terus ya. Makan jadi terus. Kita juga semangat tuh. Warak tip sekarang udah kenyang. Roti udah makan nasi ya. Nasi ya. Ayo nama cuci bos kadang-kadang bos nah. Terus wae. Oh, suruh pulang. Ya udah. Ya mungkin dirasa teman-teman cukup ya. Atau gimana? Atipnya ceria ya? Iya, ceria. Itu nan bodas. Di mana tip? Eh, astagfirullah. Ya udah tuh. Jangan jadi tunjuk-tunjuk. Kalau disebutin dong. Ya maka aku pusing. Ya udah. Coba jadi kan motor itu tuh. Untung atau ulah. Untung ya jangan sebut ada. Coba jangan enggak ganggu gitu tip. Coba. Ya baik enggak suai. Ya udah. Enggak suai. Udah pindah dari sini. Ya bilangin sama Atip jangan mengganggu ya. Nah di situ tuh cicingnya. Oh yang di dekat motor ini. Yaudah. Siap. Siap. Gimana ya? Nah oke teman-teman, itulah tadi setelah Datip datang ke Batu Weranda, alhamdulillah kesampaian ya Latip untuk menuju ke Batu Weranda ini. Katanya salah satu penghuni yang ada di sini kepanasan akibat Batu Weranda ini rumput-rumputnya dibakar oleh warga sekitar. Mungkin kenapa dibakar karena biar lebih terang lagi, mungkin jadi seperti itu. Karena di sini banyak sekali warga yang beraktivitas untuk menanam tembakau ya teman-teman. Jadi mungkin sama warga dibakar agar lebih terang. Dan kata Delatip, setelah dibakar katanya salah satu penghuni yang ada di sana katanya kepanasan. Makanya Delatip disuruh untuk datang ke sini. Dan katanya kita pun juga tidak boleh dekat-dekat dengan Batu Weranda-nya karena ini waktu sudah larut malam. Kenapa aku bisa larut malam? Karena waktu siang mau ke sini, di sini panasnya Masya Allah sangat begitu panas sekali. Jadi kami berkesimpulan mending sore saja. Pas sore ke sini, ini waktunya jadi maghrib teman-teman. Karena kita tadi habis dari sana, dari perjalanan ya. Mungkin sekian dulu konten pada kali ini. Seperti biasa untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Dan semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya pamit undur diri pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.